Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan atau memberi tips untuk pengecatan ulang knalpot, khususnya knalpot matic ya. Oke teman-teman, ini di depan kita udah ada knalpot Vario 150 ya. Kondisinya udah kusam, udah buluk lah. Oh, udah banyak kotorannya nempel. Karat-karatnya udah susah nih dibersihin pakai. Ini kenapa Vario 150? Kan kita cat ulang. Alat apa alatnya? Kita gunakan ini sikat kawat dan ini bor listrik ya, untuk ini kita pasang di sini. Oke, untuk langkah pertama kita bersihkan dulu permukaan knalpot ini, terutama bagian-bagian yang terdapat kotoran yang menempel ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri tuh, udah pada baret-baret. Nah, ini kita bersihkan nanti pakai sikat kawat ya, biar cepet. Oke, itu kita langsung saja ya ke prosesnya untuk membersihkan kotoran di knalpot ini, terutama di bagian lehernya. Teman-teman bisa lihat sendiri itu udah kotor banget ya, udah banyak karat-karat lah. Mata bor kawatnya kita pasang dulu. Jangan lupa dikencengkan ya, jangan harus kencang, nanti kalau longgar nanti bisa lepas ya, soalnya nih lumayan tajam ya. Sebenarnya pakai gerinda juga bisa ya, tinggal ganti mata gerindanya itu dengan, ada juga yang buat gerinda juga ya, cuman saya kebetulan pokoknya pakai bor aja ya. Oke, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Setelah knalpotnya kita bersihkan dengan sikat kawat, lanjut ke proses pengamplasan ya. Tujuannya agar bekas-bekas goresan sikat kawat tadi itu rata kembali ya, jadi tidak meninggalkan baret yang terlalu dalam. Di sini saya menggunakan amplas ukuran grade 180, dibantu dengan air ya seperti biasa. Dan juga agar yang kotoran yang masih tersisa di sela-sela bagian-bagian knalpot ini bisa terjangkau ya, kalau pakai amplas. Kalau pakai sikat kawat tadi kan tidak semua terjangkau ya, karena ukurannya terlalu besar mungkin. Jadi kalau kita bantu pakai amplas untuk finishing ya.
kita amplas merata ke seluruh bagian sampai permukaannya agak halus ya. Oke, proses pengamplasannya sudah selesai ke semua bagian knalpot ini. Lanjut kita bersihkan kembali dengan sabun ya. Kita bersihkan semua sampai bersih. Kemudian setelah itu kita jemur atau keringkan ya. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke proses penyemprotan cat. Setelah knalpotnya benar-benar kering, kita lanjut ke proses utama yaitu penyemprotan cat ya. Di sini saya menggunakan cat aerosol produk dari Samurai yang tipe high temp ya. Jadi ini catnya tahan panas karena knalpot ini pasti bersentuhan langsung dengan panas ya. Jadi harus memakai cat yang anti panas. Untuk harganya sendiri di tempat saya ini kisaran 60.000 ya. Mungkin beda tempat beda selisih harga sedikit lah paling. Saya juga sudah mencoba di motor saya sebelumnya dan hasilnya cukup memuaskan ya. Udah hampir 1 tahun itu masih awet ya. Jadi recommended banget lah buat teman-teman yang mau merepaint ulang knalpotnya bisa pakai produk ini ya. Harganya cukup terjangkau dan sebanding dengan kualitasnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke proses penyemprotannya ya. Dan jangan lupa cat aerosolnya kita kocok dahulu kurang lebih 30 detik atau 1 menit lah sampai tercampur. Karena biasanya itu mengendap ya, jadi kita harus kocok dulu. Pokoknya sesuai anjuran di kalengnya lah. Kemudian kita semprotkan sebanyak 2 lapis. Tapi jangan langsung tebal ya, kita semprotkan tipis-tipis dahulu sampai merata ke semua bagian knalpot ini agar hasilnya merata sempurna ya. Jadi sebenarnya kalau pengecatan bagian yang terkena panas itu tidak mesti tebal ya, malah dianjurkan itu setipis mungkin tapi merata gitu. Kenapa? Jadi biar nanti si catnya itu tidak istilahnya apa ya ngelotok lah gitu. Soalnya kan ini knalpot ini pasti panas ya. Jadi kalau misalkan catnya tebal itu si panasnya itu lama menguap. Jadi dampaknya yaitu catnya jadi nanti ngelembung lah dan lama-lama copot. Makanya dianjurkan jangan terlalu tebal. Tipis tapi merata gitu ke semua bagian. Oke, kita langsung aja lihat prosesnya. Oke, teman-teman, jadi inilah hasilnya knalpot yang tadi kita sudah cat ulang ya. Sudah warnanya sudah seperti baru ya dan kembali dan mulus lagi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ini yang tadinya banyak karat-karat nih sudah mulus, udah like new lah. Udah, jadi itulah teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi
inspirasi buat teman-teman semua yang mau merepaint ulang knalpotnya. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.